rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alayhim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah sadaqallahul 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira harta itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka Hutoma. Dan tahukah kamu apa neraka Hutoma itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat-rapat atas diri mereka. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di hari yang ketujuh ini, pada bulan Ramadan ini, kita masih melaksanakan kegiatan pesantren kilat yang diselenggarakan oleh kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Cimahi, KKGPAI Kota Cimahi, dan juga AKTV tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, agar kita saling mengenal, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Baik. Nama Bapak Pak Hasbi Jauharul Fitri. Saya dari SDN Cigugur Tengah Mandiri 1. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak ditemani oleh operator Pak Dedi Sohendi ya. Beliau juga guru PAI dari SDN Cigugur Tengah Mandiri 1. Dan juga di sini Pak Hasbi ditemani oleh anak-anak yang soleh-solehah ya. Kita perkenalan terlebih dahulu. Silahkan mulai dari Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rohmatilah, kelas 5A dari SDN Cigugur Tengah Mandiri 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Widi Maulida, kelas 3B dari sekolah SDN Cigugur Tengah Mandiri 1. Iya, enggak.
Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Andra Miftahur Rahman, kelas 4A dari SDN Cigugur Tengah Mandiri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahnaf Abdul Somad dari kelas 5A dari SDN Cigugur Tengah Mandiri 1. Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan setelah kita berkenalan ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat bagi kita semua sehingga terjalin kasih sayang di antara kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita agar kegiatan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangga dipimpin sama Andra, mangga. Sebelum belajar sebaiknya kita membaca doa dulu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Alhamdulillah ya. Semoga setelah kita berdoa, kegiatan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran kita, ilmu-ilmu yang diberikan diserap, diberikan manfaat dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang kita murojaah dulu pembelajaran atau surat-surat yang sudah dihafal, yang sudah dipelajari kemarin ya, yaitu surat Al-Lahab dan surat Al-Quraisy. Ya. Silakan kita mulai. 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Sekarang surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wassoyif. Falyabudu rabba hadal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Semoga hafalan kita ya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus sering murojaah, mengulang-ulang terus seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Dawan ya, SMS ya. Siapkan hafalannya, murojaahnya ya. Diulang-ulangnya ya. Terus disetorkan kepada gurunya biar lebih hafal lagi, lebih kuat lagi hafalannya. Oke. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita cek semangatnya dulu ya. Ya, coba. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Nih, Pak Hasbi punya jargon ya. Punya jargon. Kalau kata Pak Hasbi muslim sejati, kalian jawabnya be smart, soleh-solehah,
insya Allah ya. Pemirsa yang di rumah juga, mangga ya, ikutin ya. Kalau Pak Hasbi bilang muslim sejati, jawabannya be smart, soleh-solehah, insya Allah. Oke? Okay? Iya, siap ya. 1, 2, 3. Muslim sejati, be smart, soleh-solehah, insya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi muslim-muslim sejati yang soleh-solehah ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya Pak Deddy ya. Nah sekarang kita akan belajar membaca Quran Surat Al-Humajah. Kita akan membaca Surat Al-Humajah. Tapi sebelum kita belajar membaca Surat Al-Humajah, kita pahami dulu apa sih isi kandungan Surat Al-Humajah itu ya, apa gitu. Nah lanjut Pak ya. Baik, Surat Al-Humajah, siapa yang tahu apa arti Surat Al-Humajah? Ahnaf boleh. Pengumpat. Iya, arti Surat Al-Humajah adalah pengumpat ya. Arti Surat Al-Humajah adalah pengumpat. Al-Humajah diturunkan di kota Mekah, setelah surat Al-Qari'ah. Iya, surat Al-Humajah diturunkan setelah surat Al-Qari'ah di kota Mekah. Nah, di dalam Al-Qur'an, surat-surat di dalam Al-Qur'an dibagi menjadi dua golongan, yang diturunkan di kota Mekah dan yang diturunkan di kota Madinah. Yang diturunkan di kota Mekah adalah surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, disebutlah golongan Makkiyah. Nah, yang kedua golongan Madaniyah. Golongan Madaniyah itu surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, itu ya. Itu adalah surat Al-Humajah. Nah, terus dalam Al-Qur'an, urutan di dalam Al-Qur'an, Surat Al-Humajah menempati urutan yang ke-104 ya, ke-104. Setelah surat Al-Asr dan sebelum surat Al-Fil. Nah, itu ya surat Al-Humajah. Nah, itu. Apa sih isi kandungan surat Al-Humajah? Kenapa dinamakan surat Al-Humajah? Dinamakan surat Al-Humajah ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mencela, yang suka mencela, yang suka mengumpat, yang suka menghitung-hitung hartanya. Mereka beranggapan bahwa harta-hartanya yang mereka miliki itu akan mengekalkannya. Ya, mereka beranggapan seperti itu. Padahal harta yang mereka miliki itu adalah titipan Allah. Dan ada sebagian harta yang mereka miliki itu adalah milik fakir miskin, yatim piatu, duafa dan lain sebagainya. Ya. Mereka beranggapan bahwa harta yang mereka miliki itu adalah harta miliknya, dapat mengkekalkannya. Ya. Nah, balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang seperti itu adalah neraka hutama. Neraka hutama, api yang membakar, na'udzubillahi min dalik. Serem ya. Wah, serem sekali. Nah, biar kita lebih tidak terlalu seram, kita bernyanyi terlebih dahulu. Nih, di sini ada nyanyi Pak Deddy. Iya. Siap ya nyanyinya ya. Nih, tentang Al-Qur'an ya. 1, 2, 3. Ketika aku masih kecil, ku tahu apa itu Al-Quran. Ku baca-baca, ku hafal-hafal. Tak taunya asik sekali. Sekarang aku sudah besar, ku tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca. Tak taunya luar biasa. Iya, alhamdulillah. Jadi memang di dalam Al-Qur'an itu luar biasa sekali isinya ya. Luar biasa sekali isinya. Banyak isi-isinya tentang akidah, fikih, kisah-kisah orang-orang soleh.
kisah-kisah Nabi, ya, dalam Al-Quran. Bahkan ilmu pengetahuan pun ada di dalam Al-Quran. Luar biasa sekali, lengkap sekali isi di dalam Al-Quran itu, ya. Itu menjadikan sebuah pedoman bagi kita semua, bagi kita semua, pedoman umat manusia, ya. Makanya kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Karena kalau kita jauh dari Al-Quran, kita akan tersesat. Tetapi kalau kita berpedoman teguh kepada Al-Quran, kita akan lurus, akan selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi ya nyanyinya ya, biar lebih semangat lagi. Satu, dua, tiga. Ketika aku masih kecil, tak tahu apa itu Al-Quran. Ku baca-baca, ku hafal-hafal. Tak taunya asik sekali. Sekarang aku sudah besar, ku tahu apa itu Al-Quran. Ku buka-buka, ku baca-baca. Tak taunya luar biasa. Alhamdulillah ya. Baik. Nah, sekarang kita akan belajar membaca surat Al-Humajah ya. Nanti Pak Hasbi bacakan, terus Pak Hasbi jelaskan sedikit tentang tajwidnya, terus kalian diulang-ulang oleh kalian. Nah, pemirsa yang di rumah juga, anak-anak yang soleh-solehah yang di rumah, nanti setelah mempelajari surat Al-Humajah ini, membaca surat Al-Humajah ini, boleh telepon ke AKTV ya. Telepon ke AKTV untuk membacakan surat Al-Humajah. Insya Allah akan ada hadiahnya. Insya Allah akan ada hadiah yang menarik ya. Oke, kita mulai ya. Kita belajar surat Al-Humajah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Satu, dua. Wailul likulli humazatil lumazah. Di dalam ayat yang pertama ini, wailu, wai itu hukumnya adalah madlin. Cara membacanya, wai, bukan wao ya, wailul. Nah, wailul likul, nah itu adalah idgom. Tanwin bertemu dengan lam, maka dibacanya, dimasukkan tanwin menjadi ke lam. Jadi wailul likulli humazatil lumazah gitu ya. Yuk kita baca. Satu, dua. Wailul likulli humazatil lumazah. Iya, ayat kedua. Allazi jama'a malan wa addadah. Satu, dua. Allazi jama'a malan wa addadah. Ada yang nelpon ya? Oh, ada yang nelpon. Siap. Ada yang nelpon? Dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Rifki. Oh, belum ada. Dari Mandiri 1. Iya. Lanjut dulu aja. Lanjut aja ya. Nah, sekarang ayat yang ketiga. Yang ketiga ya. Ya sabu anna malahu ahlada. Satu, dua. Ya sabu anna malahu ahlada. Iya. Di dalam ayat yang ketiga ini ada gunnah anna. Nah, gunnah itu adalah suara yang masuk ke hidung. Dibacanya berdengung.
yahsabu anna. Nah, terus ma itu ma tabii, ya, panjang. Cara bacanya cukup diayun saja. Ma, ya, jangan terlalu panjang. Siap? Yahsabu anna ma lahu ahlada. Satu, dua. Yahsabu anna ma lahu ahlada. Ya. Selanjutnya ayat yang keempatnya. Kallalayum badanna fil hutamah. Satu, dua. Kallalayum badanna fil hutamah. Iya. Terus yang keempatnya. Wama adraka mal hutamah. Satu, dua. Adraka mal hutamah. Yang kelima. Narullahil muqadah. Maaf, yang keenam. Narullahil muqadah. Satu, dua. Narullahil muqadah. Yang ketujuhnya. Allati af allati tatali'u 'alal afidah. Tuh, dua. Allati tatali'u 'alal afidah. Iya, bagus. Innaha 'alaihim mu'shadah. Tuh, dua. Innaha 'alaihim mu'shadah. Fi amadim mumaddadah. Satu, dua. Fi amadim mumaddadah. Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang Mangga, pemirsa yang di rumah, anak-anak soleha yang di rumah yang mau menelpon ke sini, ke AK TV, ya, 022-206-63787. Silahkan ya. Udah ada yang masuk? Udah ada yang masuk? Assalamualaikum. 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 Halo. Halo, assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ya, dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Iya. Halo. Boleh mengenalkan diri siapa? Ya. Siapa, sayang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, Mangga? Nabila. Oh, Nabila. Wah, terputus ya. Terputus sambil menunggu ya. Kita ulangi lagi bacaannya ya, semuanya ya. Dari awal sampai akhir. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah ada telepon. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana? Putri. Putri, di mana Putri? Putri Yuliana di Cimahi. Di Cimahi. SD-nya SD apa, Putri? Harapan 2. SD Harapan 2, alhamdulillah ya. Coba bisa ya membacakan surat Al-Humajah ya? Ya. Iya, silakan. 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Iya. Allazi jama'a malahu wa azzada. Yasabu annama lahu ahlada. Iya.
kalla la yumbadanna fil hutama wa ma adraka ma hutama ya narullahil muqadah ya alladzi tattali'u alal ahmadah allati tattali'u alal afidah ya innaha alaihim muqtadah fi amadim mumajjadah. Iya, alhamdulillah, subhanallah ya, bacaannya bagus, sudah ada lagamnya bagus, lagunya bagus. Alhamdulillah, hirobbil alamin. Alhamdulillah, putri di, dari SD Harapan 2, alhamdulillah, mendapatkan hadiah ya. Nanti hadiahnya boleh diambil di SDN Cigugur Tengah Mandiri 1 ya. Iya, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya kita ada kuis nih. Ada kuis, ada pertanyaan. Silahkan yang mau menjawab, boleh telepon ke Aka TV ya, 022. Oh ya, tadi teh. Ya, silakan telepon ke Aka TV 022-206-63787. Kuis interaktif, mangga. Halo. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Aku Aluyasan, di sekolahnya di SDN Baros Mandiri 6. Ulangi, siapa ya? Kurang jelas. Aluyasan. Alwi Hasan, dari SD Baros Mandiri. Baros Mandiri 6. Iya, alhamdulillah. Nih, ada kuisnya. Silakan. Surat Al-Humajah diturunkan di kota Mekah, yaitu diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah termasuk golongan surat apa? A. Makkiyah. B. Madaniyah. Apa? A. Makkiyah. Iya, alhamdulillah. Alwi, alhamdulillah mendapatkan hadiah ya. Hadiahnya boleh diambil di SDN Cigugur Tengah Mandiri 1. Iya. 6. Iya. Nanti hadiahnya boleh diambil di SDN Cigugur Tengah Mandiri 1 ya. Baik, alhamdulillah ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Untuk penutup ya, Al-Qur'an merupakan pedoman umat manusia ya. Al-Qur'an itu, jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai pedoman kita ya. Kita wajib membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Nah, terus suka mencela orang lain, suka mencela orang lain, suka memfitnah ya, kikir merupakan perbuatan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang suka mencela, orang yang suka memfitnah ya, mengumpat ya, dan kikir itu adalah neraka hutamah. Naudzubillahi min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian ya. Dicukupkan sekian. Jangan kemana-mana terlebih dahulu. Nanti masih ada tayangan-tayangan tentang kisah teladan dan juga fikih ya, yang insya Allah akan disampaikan oleh teman-teman nanti ya. Baik, dari saya dan teman-teman ya, anak-anak yang soleh-solehah, juga Pak Deddy, cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aku lu qauli hada, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.